Berangkat olahraga. Kayaknya hujan deh, Kak. Masa? Coba Kak Jo lihat. Wah, iya Dot, hujan. Yah, nggak bisa olahraga deh. Ya udah deh, kita olahraga di rumah aja ya. Beneran, Kak? Iya, kan kita olahraga ringan. Bener nggak, teman-teman? Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Ketemu lagi sama Kak Jo dan juga Dodi. Betul. Kak Jo dan Dodi seperti biasa akan menemani teman-teman di rumah untuk belajar dari rumah. Ayo, sekarang siapkan buku dan alat tulisnya ya. Terima kasih Kak Jo ucapkan kepada ayah dan bunda hebat yang selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Nah, Kak Jo sama Dodi sebetulnya mau olahraga nih, tapi ternyata di luar hujan ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa kita mulai. Selesai. Kak. Kenapa ya Jakarta sering hujan? Indonesia kan punya dua musim, hujan dan kemarau. Sekarang memang lagi musim hujan. Tapi kenapa Bogor dibilang kota hujan, Kak? Apa di Bogor hujan terus? Apa nggak ada kemarau? Enggak, kemaraunya itu ada. Cuma kemarau di Bogor berbeda dengan kemarau di Jakarta atau di kota lain. Karena setiap kota itu punya bentang alam yang berbeda. Kota Bogor dikelilingi oleh pegunungan, Gunung Salak dan juga Gunung Gede. Sehingga pembentukan awannya lebih cepat sehingga curah hujannya juga lebih tinggi. Bentang alam? Itu apa sih, Kak? Kak Jo bisa jelasin tapi kita baca buku dulu. Gimana? Mau, Kak? Buku tentang bentang alam ya? Bukan sih, cuma kalau Dodi dengar cerita ini, mungkin Dodi bisa lebih mengerti. Teman-teman di rumah ikut menyimak juga ya. Kita akan membatik. Membaca itu asik. Kali ini kita akan membaca interaktif ya. Teman-teman menyimak Kak Jo membaca, nanti sewaktu-waktu Kak Jo akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab. Oke, Kak. Ayo kita membatik. Yuk. Oke, kali ini kita akan membaca cerita yang berjudul Halo Sahabat yang dibuat oleh Dini Tresna Dewi. Halo Marta, sahabatku. Bagaimana kabarmu hari ini? Aku menulis surat ini sambil minum teh manis hangat. Ibuku yang membuatkannya. Pulang sekolah tadi aku kehujanan. Tas, baju, sepatu, dan kaos kakiku basah. Untunglah buku-bukuku tetap kering. Apakah kamu dan teman-teman sering kehujanan juga? Hujan-hujanan itu seru ya. Salam hangat. Sahabatmu, Dewi di Bandung. Halo, Dewi yang baik. Kabar saya baik-baik saja. Di desa saya tak banyak hujan. Saya dan teman-teman bak kumpul main di pantai belakang sekolah. Kami lari-lari tak pakai sepatu. Pasirnya panas, bikin lari kita makin cepat. Ingin rasanya saya ajak kamu main di pantai. Kapan-kapan mainlah ke desa kami. Salam sayang. Marta di Desa Abubu, Maluku. Sahabatku Marta, aku ingin sekali ke pantai. Di Bandung tidak ada pantai, cuma ada gunung dan bukit. Makanya di sini udara dingin, apalagi pagi-pagi. Pergi sekolah harus pakai baju hangat. Salam sayang, Dewi di Bandung. Oke, sekarang sebelum kita lanjut lagi, Kak Jo mau ngasih pertanyaan dulu nih. Tadi Marta bilang sepulang sekolah ia dan teman-temannya berlarian di pantai. Teman-teman pernah ke pantai juga? Apa yang teman-teman lakukan saat berada di pantai? Lari-larian dan main pasir? Wah, menyenangkan sekali! Kalau Dodi, apa yang kamu suka lakukan di pantai? Kalau aku sukanya main pasir sama berenang, Kak. Wah, berenang di laut itu sangat menyenangkan. Tapi hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu jauh, nanti bisa tergulung ombak. Upayakan untuk selalu didampingi orang tua ya saat berenang di laut. Nah, sekarang Kak Jo akan lanjut lagi ceritanya. Dewi yang baik, desa saya ada di Pulau Nusa Laut. Meskipun di sini panas, di Nusa Laut juga banyak bukit. Banyak tanaman cengkih tumbuh di bukit. Tanaman cengkih baunya wangi. Cengkih sedap kalau dipakai untuk masak kue bagia. Saya minta mama masak kue bagia buatmu. Besok surat ini akan kukirim bersama kue bagea. Semoga kamu suka. Salam manis, Marta dari Abubu. Marta tersayang, kue bagea buatan mamamu enak sekali. Aku makan bersama dengan teman-teman di sekolah. Teman-temanku suka rasanya. Di Bandung, banyak jajanan manis juga. Kesukaanku adalah colenak dan gula-gula. Tadi siang, aku ke toko kue membeli colenak dan gula-gula. Aku minta ibu mengirimkannya untukmu dan keluargamu. Nanti aku kirim dengan surat ini ya. Semoga kamu suka. Salam hangat selalu, Dewi di Bandung. Dewi tersayang, terima kasih sudah kau kirim kue yang sangat enak. Saya menulis surat ini sambil makan colenak di pinggir pantai Iru. Saya ingin sekali bertemu dengan Dewi yang baik hati. Mama dan papa saya juga ingin bertemu. Mereka menyuruh saya untuk mengajakmu berlibur ke Nusa Laut. Nanti kita akan masak ikan colo-colo dan papeda yang lezat. Salam hangat, Marta di Abubu. Marta yang baik, aku sudah bilang ke ayahku, aku ingin pergi ke rumahmu di Maluku. Tadinya ayahku tidak memberi izin, katanya Maluku terlalu jauh. Akan tetapi, setelah melihat surat-surat darimu, ayah dan ibuku setuju mengantar aku berlibur ke Abubu. Bolehkah aku, ayah dan ibuku menginap di rumahmu? Salam sayang, Dewi di Bandung. Dewi yang baik, tentu saja kamu boleh menginap di rumah kami. Hati saya bersorak gembira mendengar kamu akan datang berkunjung. Nanti saya ajak kamu berenang di pantai Potamani atau melihat mata air Iru yang tidak pernah kering. Akan saya ajak juga kamu naik perahu ke Pulau Saparua. Kita akan melihat lumba-lumba berenang di Laut Banda. Aduh, tak sabar ingin bertemu. Kawanmu yang rindu, Marta di Abubu. Marta tersayang, aku dan ibuku sudah melipat-lipat baju. Ayahku juga sudah membeli tiket pesawat. Minggu depan, kami akan naik pesawat dari kota Bandung. Pesawat kami akan mendarat di Bandara Patimura di kota Ambon. Setelah itu, kami akan menggunakan kapal laut dari kota Ambon menuju Desa Abubu. Aku ingin segera berjumpa denganmu. Salam kangen, Dewi di Bandung. Nah, sekarang Dot, untuk gambar terakhir ini tidak ada penjelasan ceritanya. Ayo, sekarang siapa yang mau mengarang cerita sesuai gambar ini? Teman-teman di rumah, coba buat kalimat ya untuk ketiga gambar terakhir. Dodi, bisa? Dodi coba ya, Kak. Oke, sekarang lihat gambarnya ya. Jadi surat dari Dewi sampai ke Marta. Marta senang sekali lalu memberitahu pada orang tuanya. Mereka kemudian memasak. Gambar kedua, Dewi bersama orang tuanya berangkat menggunakan pesawat. Kemudian dilanjutkan naik kapal laut. Dewi sampai di Maluku. Marta bersama ayah dan ibunya menyambut Dewi dengan gembira. Selesai. Wih, keren. Dodi sekarang udah bisa membaca dan juga mengarang ceritanya ya. Teman-teman di rumah, sekarang kita tepuk tangan dulu nih buat Dodi ya. Sekarang Dodi sudah pintar membuat ceritanya. Bagus lagi. Begitu kira-kira cerita kelanjutannya. Teman-teman di rumah tentu bisa juga kan menebaknya. Keren. Itu tadi cerita berjudul Halo Sahabat, cerita tentang Marta dan Dewi yang berteman walaupun rumah mereka berjauhan. Mereka sangat suka bercerita tentang keadaan di tempat mereka. Di Maluku banyak pantai, sementara di Bandung banyak gunung. Coba sekarang, masih inget nggak gimana udara di tempat mereka masing-masing? Di pantai panas, di dekat gunung dingin, Kak. Betul, tempat-tempat yang didominasi oleh bentang alam pantai jarang terjadi hujan. Sedangkan tempat-tempat yang didominasi bentang alam pegunungan sering terjadi hujan. Nah, kan tadi Dodi sempat bertanya tentang bentang alam. Sekarang udah kebayang belum nih apa arti dari bentang alam? Bentang alam itu gunung dan pantai. Nah, kalau itu adalah contohnya. Kalau pengertiannya, bentang alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya seperti gunung, laut, bukit, sungai, dan danau. Semua terjadi karena peristiwa alam. Teman-teman, sudah mengerti apa itu bentang alam? Sekarang, coba Kak Jo tanya. Sebutkan bentang alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Kita kan di Jakarta. Bentang alamnya... Oh, pantai, Kak! Laut, Kak! Dodi lupa, Kak. Pantai sama laut itu sama, Kak. Di sini itu ada laut dan ada pantai. Lebih tepatnya, Laut Jawa. bisa kita datangi di daerah Jakarta Utara. Nah, sekarang apa perbedaan dari pantai dan laut? Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Kalau pantai yang membataskan daratan dan juga laut. Shinta, datang-datang langsung menjawab udah gitu bener lagi. Sini, duduk sebelah Kak Jo. Nah, teman-teman di rumah boleh sambil mencatat ya hal penting tentang bentang alam. Betul tadi yang dikatakan oleh Shinta, laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Sedangkan kalau pantai adalah perbatasan daratan dan laut. Oh, itu bedanya. Kalau gunung, Kak? Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi sekali. Suara siapa itu? Kak Rinjani. Hai Dodi, hai Kak Jo. Hai Jani. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baik Jani, kamu gimana di sana? Baik, Kak. Keluarga di sini sehat semua. Tebak dong, di belakang aku ada apa nih? Itu Gunung Rinjani ya? Iya, Kak. Kebetulan lagi di daerah sini. Wah, bagusnya. Jadi pengen ke sana. Iya, nanti main ya ke sini. Nanti aku ajakin keliling Lombok. Di sini ada gunung, pantai, laut, danau, bukit, dan juga ada air terjun. Pokoknya lengkap deh. Wah, mau! Makanya ke sini. Nanti aku ajakin. Iya, Jani. Makasih ya undangannya. Nanti kita akan kabarin kalau misalnya kita ke sana ya. Sehat-sehat kamu di sana. Iya, sama-sama, Kak. Sehat selalu ya, Kak. Salam buat Om sama tantenya. Oke. Udah dulu ya, Jan. Sampai nanti. Sampai jumpa, Kak Jani. Dadah. Dadah. Tuh, tadi udah disebutin banyak tuh sama Jani. Bentang alam yang ada di Lombok. Coba sekarang bikin jadi kalimat yuk. Teman-teman di rumah ikut membuat kalimat juga ya. Kata pertama adalah gunung. Gunung Rinjani adalah bentang alam yang ada di Lombok. Betul. Selanjutnya, buatlah kalimat dari kata laut. Shinta. Wah, dua-duanya. Kak Jo sekarang pilih Dodi dulu ya, abis itu baru Shinta. Kita harus naik kapal untuk menyeberangi laut. Iya betul, kalau Shinta? Di dalam laut banyak sekali, terdapat ikan air asin. Wah keren, adik-adik Kak Jo pinter-pinter, jadi bangga Kak Jo. Teman-teman di rumah sudah membuat kalimat semua? Sudah? Bagus, Kak Jo yakin kalimat teman-teman di rumah juga bagus-bagus. Bagi yang belum, bisa minta ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya mendampingi ya. Terus semangat berlatihnya. Semangat! Wah, lagi pada ngapain nih? Kita mau main tebak-tebakan menggunakan peta, Bun. Bunda, boleh ikutan nggak? Boleh dong, Bunda. Tapi Bunda bantuin kita dulu ya. Nempelin magnet-magnet ini ke gambar yang udah kita buat. Oke. Oke, kotak koordinatnya sekarang udah selesai. Tapi simbol balai desa di mana ya? Yang ini, Kak. Oke, sini. Kasih Kak Jo. Oke, terima kasih ya, Dodi. Nah, ini akan jadi patokannya. Posisi balai desa ada di koordinat. Siapa yang bisa jawab? Shinta, Kak. Balai desa ada di B3. Di B3? Betul. Sekarang B3 ada di sini. Nah, oke. Kalau gitu sekarang kita udah siap main ya? Iya, Kak. Kak Jo akan kumpulin dulu semua simbolnya nih. Boleh bantuin Kak Jo? Boleh dong, Kak. Ini, Kak. Terima kasih, Shinta. Terima kasih, Dodi. Teman-teman di rumah juga boleh ikut menebak ya. Jangan mau kalah sama yang di sini. Oke? Kita mulai sekarang. Simbol pertama yang harus dicari adalah kantor pos. Dengarkan baik-baik petunjuknya ya. Kantor pos terletak di satu petak sebelah timur balai desa. Di manakah kantor pos? Dodi, Kak. Oke, sekarang coba Dodi tempelkan di papan. Bener nggak ya jawaban Dodi? Kantor pos ada di C3. Benar! Yeay! Oke, sekarang simbol selanjutnya ya adalah kantor kas desa. Posisi kantor kas desa itu ada di satu petak sebelah barat balai desa. Coba, ada di manakah kantor kas desa? Shinta, Kak. Oke, Shinta. Coba sekarang tempelkan ya. Nih. Oke teman-teman. Apakah jawaban Shinta benar? Kantor kas desa ada di A3. Benar! Lanjut lagi ya sekarang ya. Simbol selanjutnya adalah puskesmas. Puskesmas terletak di satu petak sebelah selatan balai desa. Di manakah puskesmas? Wah. Saya. Waduh, tiga-tiganya Kak Jo jadi bingung nih. Ya udah deh, Bunda aja. Lagian kan Bunda belum jawab. Terima kasih Dodi, kamu baik banget sih. Tapi gimana Shinta? Boleh nggak Bunda jawab? Boleh kok, Bun. Oke, terima kasih ya Dodi sama Shinta ya. Udah ngasih kesempatan buat Bunda nih. Bunda, silakan maju ke depan nih. Tempelkan langsung puskesmasnya. Apakah puskesmas benar di posisinya di B2? Jawabannya? Benar! Kita sekarang lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah pasar. Posisi pasar ada di dua petak sebelah utara puskesmas. Di manakah posisi pasar? Shinta, Kak! Oke, Shinta silakan. Nih, tempel ya. Jawabannya bener nggak ya? Benar! Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Simbol terminal bis. Posisinya ini ada dari balai desa, dua petak ke timur dan dua petak ke utara. Di mana ya terminal bis? Hah, di mana Kak? Iya nggak? Oke. Dengarkan baik-baik ya. Terminal bis dari balai desa. Dua petak ke timur dan dua petak ke utara. Bunda sih udah dapat jawabannya. Tapi kalau kalian ada yang bisa, boleh duluan. Belum nih Bunda. Dodi belum dapet. Ya udah Bunda, Bunda aja yang jawab. Bunda pasti bisa kok. Oke, Bunda silakan maju. Bener nggak ya? Terminal bis posisinya ada di D5. Dari balai desa, dua petak ke arah timur, yaitu D3. Lalu dua petak ke utara, itu D5. Berarti di sini. Betul! Oke, sekarang kita masuk ke simbol terakhir nih. Simbol terakhir adalah pompa bensin. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pompa bensin terletak di satu petak ke arah barat dan dua petak ke selatan dari balai kota. Coba, di mana coba? Oke, sekarang kita perhatikan posisi balai desa di B3. Dari balai desa, ambil satu langkah, satu petak menuju ke barat. Oh, sekarang posisinya di mana? A3, Bun. Kantor kas desa. Oke, dari A3, kita jalan dua langkah ke selatan. Sekarang posisinya di mana? Oh, A1 ya Bunda? A1. Betul. Jadi pompa bensin posisinya di mana? A1. Bener. Ayo siapa yang pengen menempelkan simbol pom bensinnya? Karena tadi kalian jawabannya bareng. Nah sekarang kamu tempelkan simbolnya bareng-bareng berdua. Nih. Nih, A1. Yeay! Baik, kalau gitu sekarang sudah selesai DD-nya. Belajar bareng-bareng enak ya. Sering-sering dong Kak Jo kuisnya. Oke, jangan khawatir. Nanti Kak Jo buat lagi. Yang penting tugas sekolah kamu dikerjakan dulu. Ya ampun! Jadi ingat, ada tugas. Nah kan? Kak Jo, dong. Ya udah, kamu sekarang siapin bukunya sama alat tulisnya ya. Kak Jo mau beresin ini dulu. Makasih Kak. Sini Kak, Shinta bantuin. Udah yuk, makasih ya Shinta. Ya udah, kalau gitu Bunda juga beresin ini dulu ya. Oke. Lagi ada tugas apa, Dot? matematika, Kak. Membaca denah. Oh, bukannya kamu barusan udah main kuis baca denah? Kamu udah mahir dong, harusnya udah jago. Enggak, Kak. Ini agak beda. Coba deh Kak Jo baca. Oke. Perhatikan peta ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Pertanyaannya, kawasan apa yang paling dekat dengan bandara? Kawasan apa yang paling dekat dengan penginapan? Rute dari penginapan ke bandara adalah... Yaudah, kalau gitu Kak Jo akan bantuin. Kita mulai dari nomor 1 ya. Teman-teman kelas 3 ikutan juga ya. Oke Kak, pertanyaan yang pertama. Kawasan apa yang paling dekat dengan bandara? Sekarang kita lihat petanya ya. Kita lihat posisi bandara. Di... B4 Kak. Oke, posisinya di B4. Ada perkebunan kelapa di B2, sama pabrik pengalengan ikan di D4. Ada 2, Kak. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu. Kita tulis dua-duanya aja ya. Oke. Udah, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kawasan apa yang paling dekat dengan penginapan? Oke, sekarang posisi penginapan ada di mana? Di F4, Kak. F4. Kawasan yang paling dekat dengan penginapan adalah? Pantai Karang, Kak. M4. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Rute dari bandara ke penginapan adalah? Oke, kalau yang ini kita coba cari jalan terdekat ya. Yang paling dekat itu kalau kita pilih rute yang mengarah langsung ke timur. Jalan lurus. Coba sekarang kita hitung melewati berapa kotak dari bandara ke penginapan. 1, 2, 3, 4 kotak, Kak. Ya, betul. 4 kotak. Ini ke arah? Timur. Timur. Oke. Pertanyaan selanjutnya, 2 rute yang arahnya membentuk sudut siku-siku adalah? Oke, Dodi sekarang masih inget dong sama sudut siku-siku? Masih inget dong, Kak. Ini kan, Kak? Yap, betul. Sekarang coba cari kawasan yang membentuk sudut siku-siku. Ini, Kak. Penginapan dan pasar. Dari penginapan ke selatan, lalu ke timur, dan sampai ke pasar. Wah, betul. Hebat kamu, Dot, sekarang. Tinggal pertanyaan terakhir nih, Kak. 2 peta ke timur adalah rute dari titik-titik ke titik-titik. Oke. 2 peta ke timur artinya ke arah kanan atau ke kiri? Kanan, Kak. Kanan. Oke, berarti kamu sekarang perlu mencari kawasan yang rutenya 2 kotak ke kanan. Kak, dari pasar ke terminal bus. Iya betul, Dodi keren deh. Tos dulu dong. Yeay! Makasih ya Kak, udah bantuin Dodi. Sama-sama. Oke, hari ini kita sudah belajar apa aja nih? Jenis-jenis bintang alam, Kak. Kalau kamu, Dot? Membaca peta, Kak, dari satu tempat ke tempat lainnya. Wah, berarti sudah belajar banyak hari ini ya. Sekarang kita sudah belajar, kita udah main kuis, udah banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah mengikuti belajar dari rumah. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda hebat yang sudah mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi.